Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat healing semuanya. Ketemu lagi dengan kami di Alamanda Healing, Healing Yuk. Nah, kali ini kita healing ke salah satu resto ya di Kulon Progo, La Barca Resto, tepatnya di Nanggulan. Nah, teman-teman, kita ini mampir ke sini ya. Tapi kondisi cuacanya ini baru hujan deras banget ya, teman-teman. Jadi kurang maksimal, tapi tetap bagus. Kita ke sini, kita masuk sini. Suasananya itu kayak apa ya, kayak di kapal-kapal gitu, dan pinggirannya itu tepat ya, di pinggir resto ini adalah Sungai Progo. Jadi nuansanya alam gitu ya, teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, teman-teman. Sebelum lanjut ke video kami. Nah, ini penampakannya La Barca. Walaupun hujan, deras banget ya teman-teman. Walaupun hujan, tapi ini pengunjungnya juga lumayan ya. Kalau nggak hujan, kita bisa duduk-duduk di tepi sungai sambil menikmati Sungai Progo. Di tepian sungai juga ada sofa-sofa ya. Sebenarnya kalau nggak hujan, pasti enak banget ya, kita bisa duduk-duduk santai di sofa. Dan teman-teman, yang terpenting di sini dari faktor kebersihannya, bersih tempatnya ya teman-teman ya. Kita makan di sini enak jadinya, bersih. Nah, kita mau tempat duduk yang model apa, ada di sini. Tinggal pilih aja. Teman-teman, ini di La Barca ini sebenarnya ada paketan juga di apa namanya, naik jeep gitu ya. Jadi naik jeep ada paketannya, tapi berhubung hujan nggak kelihatan ya, jeepnya ada di sebelah itu. Nanti kalau naik jeep juga ada paketannya, sama makan juga ada di situ teman-teman. Jadi kalau pengen susur Sungai Progo, naik jeep itu bisa banget kayaknya. Harganya sendiri ya, paketannya ada yang mau makan apa, sambil makan apa, terus berapa jam, lewat mana saja, itu ada beda-beda teman-teman. Yang penasaran silahkan cus aja ke La Barca Resto Nanggulan. Nah, untuk menunya ini teman-teman, ini ya ada snack juga di sini. Ada tradisional, ada soto, bakso, bakmi, kwetiau, macam-macam di sini. Dan harganya juga menurut saya sih sebenarnya sama aja, nggak terlalu mahal juga ya. Jadi sedang-sedang. Di sini juga ada pizza juga teman-teman. Ada rawon, ada sup ikan, ada bebek, macam-macam, babat bongso pun ada. Juga ada set and salad juga di sini. Dan minumannya juga lumayan macam-macam ya teman-teman ya. Jadi bisa kita mangki-mangki cantik di sini sambil minum, sambil
cabangnya ya kayaknya ya, jadi dari Ramintan Jogja itu ya, jadi di sini nah ini spesialnya gudeg ya, nanti ada macam-macam lauknya, dan di sini juga ada nih jeep dan ATV ya, ada paketannya sendiri ya. Itu ya teman-teman ya untuk paketannya. Nah ini untuk tampilan tampilan makanannya sangat menarik juga ya. Walaupun hujan deras, tapi ini lumayan ada banyak yang mampir ke sini. Pas banget hujan-hujanan, makan enak di Labarka Resto Nangga. Terima kasih yang selalu setia di channel kami dan pantengin terus video-video kami terbaru dari kami. Healing kami ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak.